Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iki aku perjalanannya namanya Ning Bluru. Ya sorry ya, iki suaranya tak dubbing. Mergo suaraku gak krungu ning dhuwur motor iki. Nah, iki aku karo kancaku ameh nekani acara foto gratis apa acara foto-foto, nggo cah fotografi ngono kuwi lah pokoke. Dan aku dijak berhubung aku ora ono acara bar mlebu isuk. Oke, aku mangkat. Karo ngancani koncoku mergo wingi DWN saka Radio Blatung ra ono kancane. Dene iki dalane kok ngene iki lah. Iki alas-alas sepi banget, yo montor ono lah siji loro sing lewat. Ah, ngisi dabingi iki karo grok-grok sithik mergo poso iki ngisi kuwawan iki video di wingi. Lagi tak upload dino iki ya. Dadi ditonton wae. Dan enjoy pokoknya. Nah, kita jelasno iki ning tengah alas iki jeneng daerahe daerah hampir masuk ning Bluru. Dan Radu Blatung sampai tekan Bluru iku alas-alas tok. Kabeh alas iku berapa kilometer ngono kuwi alas kabeh iki tengene. Yo ono desa sing ning jero-jero alas ono desane sih. Cuma iku masuke jauh banget lagi desa-desa ngono kuwi. Dan iki kiri jalan iki alasnya wis entek, Bro. Wis dipaneni tapi ditanduri meneh. Dan sing kanan iki sik akeh alas-alase. Iku sik luas banget alas jati tok iki Bluru iku. Dalane ya wis dibangun lumayan api, ono sing elek. Tapi kebanyakan dalane iku wis lumayan apik kabeh. Jadi lancar-lancar wae. Ya wis kok ngene iki lubang-lubang. Iki wis biasa lah sithik. Nah, mangkane sing biyen WA aku jirine ameh ning Bluru, ape ning Randu. Wonge ning Bluru tapi pengen dolan ning Randu. Tak ojo Mas nek bingi-bingi ojo. Soale Randu Blatung Bluru iku tengah-tengahe alas tok dan gak enek wong tambal ban. Nek masalah setan iki gak tak khawatir no mergo sing masalah iku engko bengkel e nek ana mogok ning dalan tengah alas bingung. Nek bengi iki peteng banget soalnya. Lampu siji loro dan akeh sing terus. Lah iki wis masuk ning desa-desa iki, Bro. Wis hampir tekan kotane, wis hampir tekan kota Blurane. Masuk ning daerah perkampungan Samin, daerah sekitar kene iki. Dan ning Blure iku emang bener-bener beda kota. Blure iku asri banget, adem kotane iku. Mergo ning tengah-tengah alas dadine adem banget, sering hujan. Iki pas aku mangkat iki sik cerah banget tuh. Kayak iku wis hampir ditebangi iku alas nganune. Pohon jatine makane do garing-garing dhuwur iku siap ditebangi, do garing-garing ngono kuwi. Siap dipanen cara menene, wis dikeki angka-angka ngono kuwi. Dan iki aku mbek kancaku tok wong loro tok dil tapi engko ning lokasi rame banget. Aku gak jowo tentang fotografi iku gak jowo sama sekali. Ya mudengku mau foto-foto tok ngono-ngono kuwi tok. Dadi aku cuma ngancani dan ya lumayan lah bahan vlogku dienggo jalan-jalan. Ben ono bahan daripada aku gak duwe bahan kanggo nge-vlog. Iki desa-desa sekitaran Kota Blura yang mendekati Kota Blura. Gak ono gedung-gedung kan. Iya gak enak nih Blure iku ora ono gedung lho. Nek gedung sama sekali iku gak ada. Paling dhuwur sak wit klapa paling dhuwur iku. Gedunge paling gedung bank, hotel wae ora dhuwur-dhuwur, hotele paling tingkat 1, tingkat 2 ngono ki tok. Dan yang hampir masuk ning tengah kota Blure pun iku sak akeh sawah-sawah iku sak akeh. Dan waduh saka pom bensin. Jadi mulai Randu sampai tekan Bluru iku waduh banget karo pom bensin. Makane nek perjalanan ning Bluru apa ning Randu mesti do di fulli dhisik bensine mergo ning tengah alas ora ono bakul bensin. Nah, iki wis mulai masuk ning Blura kota nih. Tapi urung kota banget ya iki lagi welcome. Selamat datang cara mono nih. Dalane wis ngene iki Bro. Nah, iki jaran masuk dalan apike. Oh iya, ini poso-poso ini koncoku gak poso mergo ini bar kerja bot jadi ini ngono tapi yo mbok sih
gak apa-apa lah urusannya dewi-dewi, sing penting lancar. Ya lancar mau kae maksudnya. Nah, aku alhamdulillah puasa. Gak apa-apa urusannya dewi-dewi lah. Ya segi perjalanan. Dan yang lokasi pas iki wis posisi udan. Sorry ya, iki tak dubbing sekali lagi. Sorry tak dubbing, mergo suarane gak kedengeran. Iki wis masuk udan tapi aku tetep nekat ngerekam. Mergo nggo bahan, kurang bahan, daripada kurang bahan mending nekat ngerekam. Tapi iki ngemate udan banget sih. Nah, iki mulai masuk ning daerah pasar. Pasar nek jenenge apa nek ngarani pasar sak urunge kota. Iki nyiap dise udan. Iki tekan pasar. Bingung mulai apa. Sudah iki mataku abang. Aduh. Ini mau tak buka helmnya kelilipan kewan. Makanya lipat kewangannya apa? Ya, adik-adik, motornya juga. Pak, ini mau komplek apa? Apa cu? Iki lo ijik lo kan banyu banyu anu gue. Oh ijik. Eh? Oh resek kok tawang itu. Ini rame banget. Kayak wong golek takjil. Lo gak arti ya sih gue buka atas mana tapi gue dawel-dawel setelah apa tunggu sanse ya buat yang lagi mengendarai motor hati-hati helmnya kita sudah buka-buka suantap kewan gue tuh suantap berempat kelapa tapi gak apa-apa aku ngeniknya semaring mana. Sing segane tak kok kenapa aku seneng nganggo jaket iki mergo jaket iki simpel, enteng. Iki kenang-kenangane masku iki. Makane tak anggo terus. Seneng ae aku enteng. Gak abot to bang anggo. Bangun aja. Yo sik iki ngenteni terang, lagi lanjut perjalanan ae. Udane wis terang, wis mari kita lanjut perjalanan. Ini sih kita dikira dur. Ibrat. Kau nak atas? Iya. Yes, tekan dulu. Ini sampai Bunda. Satu merah pertama Bunda. Jadi tak jelas tau, sak detail-detailnya, sak ngerti-ngerti ku. Masuk malah sore hari, suasana sore hari neng dulu ini saya sepi ini daerah ini saya sepi kok saya masih masuk alon-alon kok rame banget jalan kono ya? Jalan kono? Lajru?
ya. Oh, ini terane lagi baru dibangun. Ini pasar, pasar anyar jenenge ya. Hah? Apa? Motornya mogok. Di pom bensin. Banjir yang nekat-nekat ngerekam nih. Tapi suasananya enak sih udah ini. Banjir ya gini ya. Banjir tipis-tipis lah. Aman iki wis sik. Nah, iki wis masuk daerah wis ning Bluro iki, tidak Bluro kota kan lurus tinggal alun-alun. Tapi iki gak lewat alun-alun, lewat dalan pintas. Iki lewat dalan pintas, biasanya sing diung menghindari cegatan. Toleh luwih cepet berarti motong jalan. Guys, tekan Bluro kota. Ini semua Pak Joko saya telepon Pak Sony. Ya. Pertigaan aku juga lurus tadi. Ya Mas, OTW. Terus ke bus. Terus ke bus. Let us along. Mangkat meneh. Di Tirto Nadi Bluro iki nggon renang ning Bluro iki. Lu sama gini kaya gitu. Lu macet tuh coplok nih. Lu iya, saya iya. Halo, ya aku tekan lokasi ini neng ading Tirto Nadi. Tirto Nadi, ini lokasi ini. Gue petani ono, konco kuiku, ameh,
acara fotografi kayak kumpulan cacah fotografi dan ngumpulin yang kono kuwi. Dan aku cuma ngetreke koncoku tok, aku gak mudeng ngono-ngono kuwi lah pokoke intine aku ngetreke koncoku tok. Ini mergo dhewean jadi tak kancani, mergo aku juga ono kegiatan. Sekalian aku nge-vlog jalan-jalan ning Blora. Tapi iki suwi gak dinggo dadi nggo renang-renang ngono kuwi tok. Dadi ning ngono kuwi warnane ijo banyu iki. Delok lokasine ning jerone, oke. Kayak lokasi ini jadi lokasi ini gini gini gue caranya yang gini foto ini kocok ini urung kabeh urung toko kabeh waduh santri nah caranya ini lu ya kan ini bah caranya apa gak ngedeng tapi gue harus jelas caranya gini foto ini gini nah, aku orang Jawa caranya melok tuku gitu kayak tiket, kayak stiker terus orang Jawa lah yang paling melok ya acaranya sampe dimulai gue tak video nih acaranya apa aja acaranya jelas foto oke okay. Ini tunggu kamera oh, yeah. Ini buat kamera fotografer. Biar acara segera dimulai, modelnya udah siap soalnya. Ya, udah gede ya. Tanten kene ae aku. Ndang merapat nang. Rekening ngeri. Terus jual jelas kita ini. Kita jual jelas. Ini kita jual jelas ya. Ini kita jual jelas mulai. Misalnya saya menerbangkan drone, cuma drone ini rakyat tau ya. Tau ini. Ya ini wong pro-pro tak pro-pro fotografer tak. Oh, sudah nyekeli ngonoan KB, aku nanya nyekeli Dewi. Aku bagian keamanan tak. Aku pengamat aja aku nih gini lagi model iki model iki jadi lomba dekne ngelombake hasil foto yang terbaik. Barang nek larangi ya tatanane ya angel ya rek. Saku pengamat ae ning kene ae. Jadi fotone iku nek nek tolong stack, jadi stack 1 siji. Kae loro. Jadi sini gini gitu nyekli kamera ke wabeh aku tak singgah ini. Iya kancaku gitu. Nah ini mulai jadi ngambil gambarnya mbak Iki. Okay.
Awalnya mas. Bohong. Ini kan sih tuan rumahnya loh. Ayo mati lah. Tatsep. Nah, guys, sudah mulai acak. Guys, mulai acarane lah, sudah mulai apa jenenge? Sudah bingung apa ini? Bingung moto-moto kayak video. Ini model 1, model 2, model 3, guys. Sudah foto-foto aku mau pengamati tok. Mergo aku mau nggawa HP. Soalnya aku jarang mudeng sih foto-foto guys. Ngamati tok ae lah acarane ngene iki. Tong-tong ngabuburit. Ngabuburit sore hari. Kenapa nih, Rek? Aku. Iya, iya. Munyer terus. Ini ki pegawai foto-foto grafer ini ki. Ayo rono ini gue luas banget sih juga foto-foto emang bener-bener cocok aja foto-foto ya. Dan ibu-ibu bareng nonton warga sekitar juga tontonnya rapat kelas mbak posisi dikira usah menang kayak gitu. Saya dong ini aku melok nih gini. Wes, minggir. Kalau
minggir daripada kecepatan getah gitu. Doyok-oyokan. Sudah mau mendekati. Selembang aku malam termiter. Jadi pemirsa semuanya, ini sampai mendekati buka puasa. Jadi yowis videoku sama mulai. Enjoy yang nonton. Yo menunggu proses mang foto-foto nih. Dan memang lokasi ini seperti ini dan banyak banget peserta nih, wakil banget. Yowis mengenai videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya sampai hari raya Idul Fitri. Amin, amin, jadi beralamin. Thank you. Semangat ya.